Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Bella Sansan Mahasiswa yang sikat atau page Walak Channel. Jumpa lah dengan saya kalau bahasa ada peluang sikit banyak saya mai sapa kepada kita semua rekah-rekah benda keluar negara patuh tepat-tepat teh kita. Belum lagi sapa khabar benda keluar negara tepat teh kita. Mari berdoa dulu. Doa dulu. Doa selebihting daripada kehidupan kita. Hari ini saya ingin jemput satu doa. Doa mea ayu krop sisipi. Kalau rasa kita ni umur sapa 40, mestilah kena baca ni. Mulailah kena baca lah doa ni. Iaitu saya tak lewatkan masa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an asyukura ni'matakal lati an amta alaya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarallahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Apanya juga tetapi tak apalah saya nak make doa ni bubuh bawah komen untuk kita make guna dalam kehidupan kita. Apabila umur 40 kita mesti nak baca doa ni insyaallah. Tu di segi doa. Lepas tu kita saya tak lewatkan masa lah pergi kepada berita tempat-tempat teh kita masa sekarang. Nah, ya atau fok bumi tu banyak lagi. Tempat teh kita ni banyaklah penipu tu di segi nung di segi ni nak ya atau masa sekarang kalau masa kita akak terosak berpelek-pelek kita akak terosak pun. Kalau rasa ada duit dalam maci, habis juga. Nak yak tahu masa sekarang ni payah sungguh duduk. Kalau rasa kita duduk dengan jaga molek-molek tu, selamat lah. Nak yak tahu jaga, lebih cekat jaga masa sekarang. Kok pemipu ni maju sungguh. Ni hak baru sekali, hak menyelah. Kali hak baru iaitu akak telefon pun, habis duit dalam maci. Dia buat lagu mana, tak tahu lah. Wallahualam lah. Tetapi dari segi pemberita adalah duk tubik, duk kayai. InsyaAllah kalau rasa ada, apa, tubik berita baru-baru insyaAllah saya nak sapa lah kita semua. Kalau rasa kita semua tu nampak bertelefon tu bukan bukan berhak kewegu kita, bukan masa berpelat-pelat tu rasa pok terserah dia akak lah dulu masa sekarang nak yata bahaya. Nak yata apabila akak telefon kau saat ni duit dalam banci habis. Tu bahaya lah. Nak yata masa sekarang ni duduk bahaya. Duduk bahaya sungguh. Ada segi pemipu kan dia duk maju di segi dia lah. Nak buat lagu mana we boleh duit hadimu. Tu tujuan pak menipu. Pak kita kalau rasa boleh jaga, kita pakat jaga lah. Tak kira pemuda, tak kira orang, tak kira tua, tak nak perekat kena jaga belakang di segi pemenipu masa lalu ni. Kerana ya so, pemenipu lalu ni maju cari rekoh, cari nak jalan untuk nak menipu, benar hak demo jadi hak dia. Tu, tu apa, cut, pau mai dia, mung mai hak pemipu ke sana itu. Tu nak yak tahu masa sekarang kita pakai jaga we molek lah di segi harta kita ikut lah di segi barang-barang duduk tangan ko, barang-barang duduk dalam telefon ko, barang duduk hak nampak cerak-cerak pun kita pakai jaga lah. Pemipu mari nak-nak jenis nak-nak wechan. Nak yak tahu banyak masa sekarang di segi tempat kita pakai jaga di segi pemipu. Dia. Lepas tu saya tak lewatkan masa, saya pun ada urusan lain lagi. Lepas tu saya nak pergi keluar negara selalu di segi masa sekarang dunia pranam UU. Dunia semua setiap dunia ni pakat pranam UU. Banyak pranam UU dia kata tak tahu nak buat lagu mana UU masa sekarang. Ada hak setengah daripada setengah tu. Nak buat lagu mana nak jatuh payah banyak ke semua tu kata payah nak buat UU ke saat ni tu. Sebab UU ni dia tak heran ke orang. Sebab Yahudi ke saat ni tu dia tak duduk bawah unek-unek. Tak duduk bawah unek hak dia buat ke saat ni. Hak dunia pakat-pakat buat unek-unek ke saat ni dia tak ada duduk bawah unek-unek. Sebab dia duduk di tahun ni. Sebab itulah semua tu pak tahu nak buat lagu mana. Di segi masa sekarang. Lepas tu di segi orang falas diri. Di segi kita dah tengok video. Kita dah tengok pohak demo. Pohak demo. Cahak demo. Sebab apa nak ya tau. Fok falas ke sana. Fok falas ke sana. Dia tu baik dia kata. Fok arak duduk mana. Fok arak duduk mana. Kecik rasa arak lah. Fok arak duduk mana. Fok Islam duduk mana. Tu fok falah diri. Fok orang dalam falah diri. Dia susah payah. Dia tak tahu nak rebah. Dia tak tahu nak oyak lagu mana. Dia dalam video hak dia buat pemberita doa oyak tu. Dia tahu
Arab duduk mana? Islam duduk mana? Ha, pia tak boleh mai tolong kat dia. Nak jatuh kat dia, kat sana tu susah payah semua. Ha, di segi fak falah kita hak duduk dalam negara falah kat Islam kita lah, susah payah semua. Ha, di segi kita tengok video dia kat sana tu, kita rasa mengalih lah. Nak jatuh orang Islam semua atas dunia ni, orang Islam banyak, tetapi duduk mana habis? Ha, tu. Ha, nak jatuh duduk mana habis orang Islam itu? Ha, nak jatuh dia kat sana dia tu baik. Sebab di segi klip video hak falah kat sana. Ha, nak kata masa sekarang tu dunia pakat cerah belaka dah. Ha, tu cerah. Lepas tu for mujahidin, iaitu for tentera, for falah kat sana ya, dia tubik, dia kata for UN tu kena tolong lah for falah, kena tolong lah for rakyat-rakyat, for orang kampung kat sana. Hadok susah payah dalam Rafah kat sana, hak kena duk serai, hak kena duk buat karuk, hak kena duk buat mengenak dengan Yahudi kat sana tu. For UN kena tolong lah, for UN lah kena pergi segera, sebab for ni lah hak lebih nyanyo, hak lebih susah. Nak kata for Yahudi dia nak buat takhu, nak buat for kepa for tentera, nak buat for ni tak boleh, dia mengenak for ni, dia karuk for ni lah. Apa ni duduk senen-senen dalam ten, apa ni duduk senen dalam tempat demo, tempat demo orang panggil tili pai, tempat demo duduk di tempat tu lah, tempat selamat. Tetapi fok ni lah, fok Yahudi ni duk karu, duk buat mengenak fok orang falah tu tempat tu. Nak yata malam-malam dia tahap bong, tahap pun nak yata meninggal dunia sangat banyak di segi orang falah kita hak duduk tempat lipat, iaitu jurafa. Nak yata masa sekarang tu semua dunia tu pakak peranah, pakak kata, tetapi kata Yahudi kata gitulah. Dia tak ada herah, dia tak buat herah sorok orang, okay, di segi Yahudi kat ni, di segi ketua dia, di segi fok dia kat sana lah, dia tak herah sorok orang, okay. Dia mengikut hak kanak dia, dia nak buat lagu mana dia buat lagu tu, di segi ketua Yahudi, di segi UU kat sana tu. Nak yata masa sekarang kita kena doa patuh doa lebih banyak, insyaAllah patuh kita boleh jawab tak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata kita tu tolong lah di segi kita, iaitu doa. Di segi tempat-tempat tu dia tolong lagu lah, dia tolong besel lah tempat kita, kita duduk jauh ni orang Islam semua, kita mesti kena doa. Tu di segi keluar negara sangat nyanyo, sangat susah payah. Patuh kita pergi tengok di segi Yaman pula, di segi Yaman dia duduk paklak, iaitu tempat dia ke sana tu lahak merah. Lahak merah dia duk jaga semua. Yaman ke sana tu dia jaga semua tu lahak merah tu. Lepas tu dia tubik pemberita hak Yaman tu, dia kata dia serai perahu, iaitu kapal laut ke sana ni, hak ada kapal terbaik, ada kapal musuh tah perahu luk tah kapal laut ke sana tu. Dia kata dia serai, lepas tu rusak lah dari segi kapal laut hak hak angkit ke sana tu. Tu berita yang awal tu, bila lagu tu. Lepas tu berita hak yang kedua pula, hak angkit tu pula, dia kata pak dia tak ada kena kali pihak pak Yaman ke sana serai, pak dia duduk jauh, atau pak dia ke sana tu hundur boleh. Nak kata pak dia tak ada kena, nak kata berita tu baik dua lah. Pak Yaman kata pak dia serai, pak ni kena rusak, tetapi pak ni kata pak dia tak ada kena, tak ada rusak. Tu pak kita lah make pakai pergi carilah lagu mana hak benar. Nak kata masa sekarang berita tu jadi banyak, banyak lah di segi mainnya demo ke walahalah lah. Di segi saya pun nampak hak ni lagu ni, saya pun make siapa lagu ni. InsyaAllah kalau rasa kita boleh pergi itu kat mana, kita pakai lakak sapa lah. Nak kata masa sekarang dunia duk jadi lagu ni. Lepas tu di segi negara Cina, tag team, iaitu negara Cina, negara Arab, nak kata dalam semua dalam kumbri 10 negara saat ni kumbri kau saat ni pakak capur tangan, pakak pegai tangan, pakak ke apa suruh iaitu B tekeh suruh UU kat ni, suruh yang dia tu beradul lah, buat mengenak beradul lah, buat ngaruk fok falah beradul lah, gitu buat mengenak orang-orang kapok, orang falah hak duduk senai-senai tempat ke apa, tempat lipat. Nak ya tu tempat selamat dia dah kat sana tu, bukan tempat senai sangat, tempat selamat dia hak dulu tu tempat ni lah, tempat selamat, tempat lipat, tempat menolong, tempat tolong menolong tempat ni. Fok UU, fok Yahudi kat sana, giduk mengenak, giduk karut tempat tu. Sebab tu lah semua Cina tag team 10 negara tu klum break ke sana ni, pakak tekeh, pakak break tekeh, suruh UU, suruh Yahudi ke sana ni beradu.
bergaduh buat karut gitu. Lepas tu apabila suruh Fok Uuh gitu, lepas tu bedeng tu baiklah Fok Mekah dia tu baik. Dia kata, mesti kena bergaduh sungguh weh. Di segi tu baik perkata bedeng. Mesti kena bergaduh sungguh. Tetapi perbuatan dia tak sama lah dengan kecek bedeng. Nak kata bedeng ni dia jadi jadi dua muka lah dia tu baik. Oh, kata dia ke saat ni tu suruh Uuh bergaduh lah. Tetapi dia dah tak lah jatuh dia dah pernah jatuh di segi bedeng. Tu. Di segi berita keluar negara sikit banyak hari ni sekadar ni sajalah. Saya ada urusan lagi. Hari ni kalau rasa saya sapa kok mana ada silap salah, kalau rasa ada setuh dengan nama kok mana, saya minta maaf lah. Hari ni sekadar ni dulu. Kalau rasa ada apa-apa boleh komen bawah ni untuk maju untuk saya baiki. InsyaAllah hari ni sekadar ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.